Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rizal Rashid dan klik notification bell. Kadang-kadang ada kali ni kita excited, lepas tu kita bergurau dan bergurau tu gurau kasar pula tu, dan kita nampak muka dia secara obvious macam berubah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan yang saya hormati dan didoakan dengan kebaikan. Okey, terima kasih kerana menonton video kali ini, dan kali ini saya ingin kongsikan dengan anda soalan daripada Sophie. Terima kasih Tuan Rizal, boleh tak tuan bagi tips untuk next video bagaimana nak kita nak berkomunikasi jika seseorang tu tertiba bergurau kasar semasa kita talk dalam kumpulan ataupun group, dan cara nak handle supaya dia pun selesa. Okey. Bila kita sebut tentang tergurau kasar kan, kita pun faham kadang-kadang ada kali ni kita excited, lepas tu kita bergurau dan bergurau tu gurau kasar pula tu, dan kita nampak muka dia secara obvious macam berubah kan. Saya pun pernah mengalami situasi sebegitu, di mana dalam grup ialah kita kengkawan kan, bila kita bercakap-cakap akhirnya macam kita rasa macam aku macam tak kena je cakap macam ni kan. So kalau anda nak tahu macam mana nak handle, ada 4 step macam mana kita nak handle sekiranya berlaku situasi sedemikian. Alright, so step yang pertama apa dia? Step yang pertama adalah kita minta maaf. So contoh kan, kita dah tergurau kasar dah ni, dan kemudian kita immediately stop, kita minta maaf, sorry. Dan kemudian step yang kedua adalah kita tukar topik. Alright, kita tukar topik. So again, step yang pertama kita minta maaf, dan kemudian step yang kedua kita tukar topik. Sorry. Hari tu kan, so kita tukar topik, right, supaya kita tak drag the situation. Step yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kita kena minta maaf dengan orang yang kita tergurau kasar tu secara personal. Sama ada kita PM tepi dia ke, ataupun kita WhatsApp dia ke, ataupun kita jumpa dia masa lunch ke, ataupun masa break ke. So kita, sorry tau tadi, aku seriously, aku tak mean lah. Right? Dan step yang keempat adalah jangan ulang perbuatan tersebut. Alright? Anda dapat something tak? Kalau dapat, anda boleh komen. Dapat.